Register. Nanti ini Malaysia punya, ini Singapura punya. Itu agak sukar. Kita jangan, saya malas, jangan do report pula. Saya malas nak jadi macam Indonesia. Semua dia nak claim. Dia sebenarnya, budaya itu bukan kepada tanah, kepada bumi. Budaya itu kepada manusia. Budaya itu akan ikut manusia. Kalau budaya tarian singa itu, kalau ramai rakyat Malaysia dah pergi hijrah ke Kutub Utara, kan? Jadi di sana pula dah duduk di Republik Kutub Utara. Kutub Utara pun ada hak untuk mengatakan ini budaya Kutub Utara. Sebab masyarakat Cina yang mengamal tu dah pindah ke sana. Jadi masyarakat Cina yang hijrah ke Tenggara Asia ni, satu masa dulu Singapura dan Semenanjung dia satu tempat. Ya, cuma tahun 65 jadi sebuah negara yang asing kan. Jadi maksud saya di sini, saya rasa kalau Singapura nak daftar pun dia ada hak juga. Ya. Begitu juga macam Indonesia. Dia kata apa ni popiah. Ha, dia tak tahu popiah tu sebenarnya perkataan Hokkien. Ha. Po tu biskut eh. Piah tu nipis. Popiah. Jadi popiah tu sebenarnya Hokkien Cina. Bila pula Indonesia tu negara Cina? Jadi sebenarnya apa yang berlaku di Nusantara yang suatu masa dulu merupakan satu kawasan yang belum lagi menjadi dua buah negara atau tiga buah negara ataupun empat buah negara, masing-masing ada hak. Kalau Indonesia nak katakan semua apa yang kita lakukan, orang Jawa kita di Batu Pahat punya amalan ke seni budaya ke, dia nak kata Indonesia punya, kita nak tuntut tu. Bahasa Indonesia tu bukan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ha, dia curi kita punya bahasa untuk jadi bahasa kebangsaan dia. Malaysia tak bising pun, Malaysia relax ya. Sebab Malaysia merasakan bahasa ini boleh digunakan dalam orang kata apa, kepulauan Melayu. Ya. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya bahasa Melayu. Jadi kalau dia nak mula tuntut yang itu, yang ini semuanya dia punya, sampai ke rasa sayang pun dia punya, dia lupa bahasa dia itu bahasa kita. Ya, bahasa kita bahasa Melayu. Dan kalau nak dikatakan bahasa Melayu itu datang daripada pulau Sumatera, tak betul. Penghijrahan berlaku daripada tanah besar ke pulau, bukan daripada pulau ke tanah besar. Jadi bahasa Melayu itu bahasa kita. Bahasa Indonesia ni bahasa kita. Jadi kita tak usahlah ada tuntut benda-benda kecil-kecil macam ni. Sebab di rantau kepulauan ini, di mana ianya berlaku, dulunya kita satu unit, tapi sekarang dah jadi 3-4 negara. Sekarang dah jadi 4 negara, 5 negara. Dulu kepulauan Melayu, sekarang dah jadi Brunei, Malaysia, Singapura, Indonesia, Timor Leste, Selatan Thai, Filipina. 7 negara boleh tuntut sebenarnya orang kata apa, kebudayaan yang ada di Kepulauan Melayu ni. Jadi tak usah duk claim lah. Saya ingat yang memang kita relax sikit lah benda ni. Ya? Kita Singapura nak ni pun tak apa. Hakikatnya iaitu budaya adalah berdasarkan kepada manusia. Dia bukan berdasarkan kepada bumi.